rahasia lu mainin gue di depan orang banyak? Gue gak bermaksud nyium lu, Dian. Terus maksud lu apaan tadi? Gue cuma mau nunjukin cara terima kasih ke lo. Karena lu udah nyanyi di pesta gue. Dan lu udah ngibur teman-teman gue. Tapi gue bingung cara nunjukin ke lo gimana. Soal ngeles. Oke deh. Apapun yang gue perbuat, gue minta maaf. Lu mau maafin gue kan, Dian? Please. Please dong, Dian, maafin gue. Beri gue kesempatan untuk nunjukin ke lo kalau gue bisa berubah. Udahlah, lupain aja. Asal lo bener-bener nyadar dan tahu diri ya. Thanks ya, Dian. Lo emang paling baik banget. Gue masih mau di sini. Tamparan lo, Dian, justru gue anggap sebagai cambuk buat gue ngejar lo terus. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin gue. Del, kan gue udah bilang sama lo, kalau dia nyanyi tuh cuma untuk meriahin pestanya aja, bukan gantiin posisi lo. Tapi kan kalian bisa nungguin gue. Ya gak mungkin dong, Del. Masa semua orang di pesta nungguin lo yang hobinya suka telat? Dari mana aja sih? Tadi gue dari... Karim mana ya? Aduh, jangan-jangan dia udah pulang lagi. Guys, kayak tanggung jawab. Rupanya dia benar-benar pengen keluar dari band kita. Udah dong, Yo. Band kita kan belum bubar. Dan gue masih setia kok ngikutin lo terus. Itu juga kalau lo masih gak mau gantiin posisi gue. Kenapa sih, Bay? Diem aja deh tadi. Gue kesel sama Gary. Dia pikir dia siapa? Sombong amat. Dia mau sombong, mau sesukanya. Itu hak dia, rumah dia ini. Kali dia merasa paling jago gara-gara bisa masukin gol. Hah? Dia pikir bola turun dari langit apa? Dia gak ingat siapa yang ngasih umpan. Jadi lo iri sama Gary. Gara-gara sekarang dia yang dianggap pahlawan. Ditambah lagi, dia makin gencar tuh PDKT sama Dian. Ngapain juga gue iri? Jelas-jelas gue sama Giri tuh beda. Kalau gue kayak gitu, berarti gue sama aja dong. Kenapa? Kamu pulang sendiri ya? Iya, mah. Loh, tadi kan kamu pergi sama teman kamu yang namanya Bayu. Teman kamu itu tidak punya tanggung jawab ya? Bukan gitu, mah. Terus apa? Ceritanya panjang banget, mah. Lain kali aja dia nyeritainnya. Malam, mah. Eh, kebiasaan ya kamu? Cuma nyicipin aja, Mbak. Kalau mau makan, makan aja. Nggak usah nyomot-nyomot, jorok tahu. Senang ya kamu? Sekarang udah gak kerja, sekarang bebas. Mau pesta, main bola, pacaran, gonta-ganti cewek tiap malam. Enak kan kayak gitu? Mbak, siapa yang pacaran sih? Semua cuma teman. Emangnya Bayu gak boleh punya teman cewek banyak? Gara-gara cewek, kamu dipecat. Dan kamu pakai uang mereka. Dan suatu saat nanti, mereka bisa ngerusak kamu, tahu? Mbak, kenapa sih kata-kata Mbak selalu nyakitin? Bayu heran. Mas Taufan tahan sama Mbak. Kamu tuh ya mulutnya. Hehehe. Ada apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut? Ini nih, adik kamu. Saya udah gak tahan sama kelakuan adik kamu ini. Dinasehatin malah kurang ajar. Seharusnya, kalau kamu bicara lebih halus, pasti Bayu akan mendengarkannya. Ibu selalu aja ngebelain dia. Bu, Bayu berangkat. Mas, berangkat dulu, Mas. Yuk. Ya sudahlah. Juga tahu diri. Yan, gue yakin pagi ini Bayu pasti nyamperin lo. Oi, oi, kayak gue tiap pagi samperin Vivi. Lo pikir gue jendela? Kan gue jadi kakak tuanya. Gak pantas toh nggak? Lo itu pantasnya jadi kebo, molor mulu. Ketawa lagi. Muka kayak meletus baru tau rasa lo. Makanya ke dokter gigi dong. Gue takut ke dokter gigi. Takut. Tuh kan, Bayu.
Bray, tadi gue jemput lo. Nyangkap lo nitip ini. I love you, Bu. Gue dibagi gak? Ya tergantung. Kalau gue nya lapar, lo gak gue bagi. Ih, pelit banget sih lo. Udah yuk ke kelas yuk. Yuk. Lo bener nih, gak mundur dari band kita? Gue gak jadi mundur. Tapi gue punya proyek. Proyek? Iya. Ada produser baru yang gak cuma ngumbar janji kayak Pak Hasan. Lo bisa diorbitin dan jadi bintang sama dia, Del. Maka dari itu dia pengen ketemu lo, Del. Wah, gue mau banget. Tapi semua anggota band kita harus ikut. Oh, tentu dong. Tenang aja ya. Mereka pasti ikut kok. Tapi yang penting vokalisnya dulu. Oke, tapi gue bilang Rio dulu ya. Eh, jangan dulu, Del. Mendingan kita bikin kejutan aja buat dia. Bener juga loh. Rio kan juga udah mulai kesel sama kita berdua. Kalau kita bisa ngasih dia kejutan, dia pasti seneng banget. Oh iya dong. Ngobrolin apa sih, serius banget? Jangan-jangan lo udah ketularan Karim pengen mundur juga. Hey yo, dia gak jadi mundur lagi. Istirahat nanti, Bayu pasti nyamperin lo. Udah Devi, gak usah ngasih harapan lagi sama gue. Mungkin Bayu emang udah ngelupain gue. Wah. Aduh, gue Vi. Lagi lo ngapain? Mas, kerjain slip lo yuk. Belum, Bu. Saya belum tidur, swear, Bu. Diam. Kenapa kamu? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Ya sudah, diam. Udah, nyatat kembali. Aja deh, gue tahu lo mau ketemu Bayu kan. Walaupun lo bilang Bayu udah gak inget lagi sama lo, tapi gue yakin dia gak bakal lupa deh sama lo. Ya kan, Mas? Gimana sih? Bayu. Hilang lagi. Kalkulator buatan mana? Masih bagus sempua buatan Cina. Tapi dalam kampus hidup saya tidak pernah menyerah. Mantang menyerah katanya orang tua saya. Selamat siang, Pak. Bapak sedang apa? Wah, kena. Kok jadi lenyap? Sampai di mana hitungan saya tadi? Wah, pusing separuh kalau sampai hilang ini. Terpaksa harus kembali menghitung lagi. Wah, nah, kurang tahu kena. Aduh, maaf saya jadi ganggu Bapak. Gimana, Pak? Saya boleh tunggu atau saya pergi aja? Silahkan. Pergi juga boleh. Aduh, kebetulan ini saya sibuk sekali kan sampai hilang nih catatan saya. Aduh, pusing separuh ini. Hmm.
Permisi, Pak. Pak, saya permisi ya, Pak. Tahu lo masih marah sama gue. Gue juga gak kaget kok kalau lo ngindarin gue. Gue boleh duduk di sini gak temenin lo? Kalau mau duduk, duduk aja. Emang ada yang salah? Lo gak keberatan kan gue temenin? Bayu kemana? Lo kesini cuma buat duduk kan? Ngapain sih nanya-nanya Bayu segala? Ya enggak, biasanya kan lo ditemenin Bayu. Sebagai tanda maaf gue mau traktir lo makan. Gimana? Sep! Selamat siang, Pak. Siang sekali. Ada yang saya bisa bantu, Pak Robin? Iya, Pak. Saya ingin menyampaikan daftar perincian pertandingan antar SMU. Dan kelihatannya kita akan dua kali menjadi tuan rumah. Please duduk, Pak Rowin. Terima kasih. Pak, untuk menambah semangat tim sekolah kita, saya pikir sekolah perlu memberikan penghargaan berupa pemberian medali. Bagaimana, Pak? Oh, usulan Pak Robin segera saya pertimbangkan dan saya tampung. Terima kasih. Ambil lipstik saya tadi ketinggalan di sini. Jadi ini lipstik Bu Rika. Nah, saya kira punya siapa Bu Rika? Nggak tahu saya. Warnanya Bu Rika bagus sekali, merah jambu. Coba kalau ada warna merah, ada kuning, ada hijau, persis kayak stop lampu yang ada di perempatan jalan. Iya, Pak. Bu Rika pedis. Terima kasih, Pak. Permisi. Cuma dari tadi pagi gue belum ketemu sama Dian. Ada yang mau gue omongin sama dia. Jadi capek-capek gue bawa makanan ini, yang makan lo sama Dian, gitu. Prita, lo jangan kayak anak kecil lah. Yaudah ikut gue yuk. Dian, lo tau gak? Hari ini gue seperti mimpi indah banget bisa duduk berdua sama lo. Tapi gue gak mau ditraktir. Gue mau bayar sendiri aja. Jangan dong. Gak bisa. Gue yang ngajak, gue yang bayar. Dong. J
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.